Kemudian tadi pertanyaannya kalau kita ini mendapatkan pekerjaan atau sesuatu atau perbuatan yang salah, bagaimana kita membersihkan diri? Pertama tentu kalau itu perbuatan yang dosa dan salah, pertama kita harus berhenti. Ya, pertama itu harus harus kita berhenti. Kalau kita belum bisa berhenti secara total, kita bertahap. Kita berusaha untuk berhenti secara tapi kita harus ada planning ke depan untuk total, tapi jangan lama-lama, karena setiap hari ini masih ada dosa. Setidaknya kita mengurangi, terus mengurangi dosa, mengurangi dosa, mengurangi dosa, dan tingkatkan kebaikan agar terhapuskan dosa itu. Setelah kita sudah benar-benar total meninggalkan, sekarang membersihkan harta-harta, kalau tadi masih ada harta-harta, banyaklah bersedekah, banyaklah berinfak, karena itulah yang akan membersihkan harta kita. Setelah itu baru kita benar-benar bertaubat, kita mengisi waktu-waktu yang tersisa dengan amal-amal soleh. Karena dikatakan bahwasanya pahala-pahala ini sebenarnya juga bisa menghapuskan sebagian dosa. Tapi yang mampu menghapuskan dosa seluruhnya itu pertaubatan. Dan pertaubatan itu nggak bisa main-main. Harus punya azam yang kuat, harus punya kekuatan iman, Totalitas bukan berarti juga nggak boleh salah yang sama boleh bisa jadi dia bisa salah yang sama tapi yang jelas di awal sudah berusaha sudah bertobat ternyata masih tergoda lagi nggak masalah taubat lagi tergoda lagi nggak masalah yang penting ketika tadi sudah berhenti memang sudah benar-benar membenci -benar sudah benar-benar putus sudah benar berazim berazimah Bertekadkan hati kemudian menghadap kepada Allah nah ini yang insya Allah azza wajalla bisa menghapuskan dosa-dosanya insya Allah